Sementara itu, skuad hoki Johor pula menempah tiket ke penentuan pingat emas acara hoki lelaki Sukma ke-20 selepas berjaya menewaskan pasukan Perak 4-1. Gol pertama dijaringkan seawal minit ke-5 menerusi gol padang Muhammad Faris Ros Fadilah yang menewaskan penjaga gol Perak Muhammad Azlan Muhammad Ridwan. Johor tidak menunggu lama untuk menjaringkan gol kedua pada minit ke-14 menerusi Alfarico Lance Liao Junior yang diadakan pukulan penalti. Hasil pukulan kuat terus ke pintu gol, pasukan Perak menjadikan separuh masa pertama berakhir dengan 2-0. Pasukan Perak mula melawan pada separuh kedua dengan asakan bertalik arus ke kubu Johor. Hasilnya, gol yang ditunggu hadir menerusi Muhammad Zulhanif Syahran pada minit ke-43. Dalam usaha menyamakan kedudukan, kelompongan bahagian pertahanan Perak membuka ruang sekali lagi kepada Johor. Pintu gol Perak bolus lagi pada minit ke-49 apabila Muhammad Syafiq Muhammad Sani menjadikan gol ketiga pasukannya. Johor kemudian memastikan tempat di final apabila Muhammad Haziq menghukum kealpaan pasukan Perak sekali lagi dengan jaringan gol keempat pada minit ke-60 sebelum tamat perlawanan. Jurulatih pasukan Johor Muhammad Nur Afazli Abdul Ghaffar berpuas hati dengan para pemainnya yang menampilkan corak permainan bertenaga sehingga memerangkap Perak yang juga merupakan kuasa besar dalam sukan hoki. Seperti orang lain tahu, Perak memang satu kuasa hoki yang bagus. So saya dah cakap budak-budak, kena berhati-hati dengan kaunter dia sebab dia ada seorang pemain World Cup juga. So budak-budak hari ini penuh disiplin. Dia tutup dengan ikut game plan apa yang saya bincang. So hari ini budak-budak memang bagus. So dia gunakan peluang yang ada, dia guna skor. Saya sebenarnya capai dan dapat target. So untuk final, saya akan cuba all out. Tak kisahlah final lawan dengan Pahang ke atau Terengganu. Saya akan cuba buat the best yang final terbaik. Dan saya akan cuba lawan untuk dapat menangkan kejohanan. Johor pernah beraksi beberapa kali di pentas final namun masih belum menemui sentuhan bagi menghadirkan emas bagi Johor dalam edisi-edisi Sukma sebelum ini.